ya ini ki masak masak sendiri, tidur tidur sendiri. Istimewa ya. Mana? I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, guys. Channel TKL Hong Kong. Pripun kabare? Alhamdulillah, mugi-mugi saya sedanten. Amin, mantap. Dan video kira ya, aku mau bikin apa rek? Tuh iki ya. Saya mau bikin olahan dari daging ayam dan mau saya olah seperti apa? Monggo diikuti keseruan video saya kali ini. Simple, praktis, cepat. Sing penting mateng. Oke rek, monggo. Nah rek arek, iki aku sudah menyiapkan ini ya. Ini ada ayam yang daging tok lho rek ya. Kalau orang sini sih menyebutnya kailau. Dan ini saya sudah menyiapkan tepung terigu dan tepung beras. Saya campur. Dan ini sudah saya siapkan. Kameranya nggak fokus rek. Nah seperti ini. Ini sudah saya siapkan minyak panas. Iki rek, iki bumbunya simple ya. Cuma saya kasih satu butir telur, saya kasih sedikit garam, dan saya kasih sedikit penyedap rasa. Untuk cara menggorengnya, yo jangan simple banget rek. Ini kan sudah saya satukan bumbu sama telur, diambil. Ya ini satu helai, udah satu helai satu kotak ya. Seperti ini kita masukkan. Nah seperti ini ya. Jika sudah terbaluri oleh tepung terigu dan tepung berasnya, ya tinggal dimasukkan rek. Nah seperti itu ya. Terus sampai wajannya ini penuh dengan ayamnya. Jadi monggo lek pengin mencoba ya silahkan. So simple banget rek. Nah seperti ini ya. Nah tinggal dicemplung nih. Ya masak ning perantauan rek, sementing mateng. Dan rasanya ya enak rek, soalnya wis bola-bali aku ki masak iki. Minyaknya kurang akeh ya sini. Tapi nggak apa-apa. Seperti ini ya. Ya ini adalah Kentucky Mini rek ya. Kentucky Mini. Niki masak-masak sendiri, tidur-tidur sendiri. Bujang rek. Kali bujene wis pulang kampung. Ya seperti ini ya. Iya lek mateng HP nih kira bingung aku.
sebentar. Nah, seperti ini rek ya. Nah, ini penampakan dari Kentucky mininya. Ini tinggal sedikit lagi, tinggal menunggu warnanya itu ke coklat-coklatan ya. Ini masih kurang. Ya, ini relay di wine dog ya. Minyak itu kayak berbuih, berbusa itu loh ya. Terus dijamin mantep gurih enggak. Ya udah rek ya, ditunggu sampai mateng dulu, nanti tak review nih ya rasane piye. Kalau enak monggo saged dicoba, lek enggak enak ya jangan dicoba. Oke rek. Monggo. Taram taram taram. Jadi rek, nah seperti ini ya. Penampakan dari Kentucky mini saya. Wow. Istimewa ya. Gimana? Ini di atasnya ini ada lombok ini. Ini lombok Indonesia, rek. Saya punya satu pohonnya peninggalan istri saya. Dan alhamdulillah sampai sekarang masih berbuah. Ya, ini lombok Indo ya. Penampilannya bagaimana, rek? Monggo bisa dikomen. Untuk resepnya sangat gampang, sangat simpel ya seperti tadi ya. Nanti saya tulis di kolom bawah di deskripsi, kalian bisa mencoba. Jadi simple, sangat gampang. Seperti ini ya, Kentucky mininya. Gimana? Saya coba dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma berkenan, yang mana rezeki tanah benar-benar. Very good, alias mantep. Jadi mungkin cukup sekian ya video kali ini tentang sebentar tentang review atau cara membuat Kentucky mini, resep dari saya. Lek sampean pengin mencoba nggih, monggo silahkan. Simple, cepat, praktis. Ya, gini-gini masih wong lanang ya iso masak aku, rek. Jadi terima kasih ya, rek ya, untuk video kali ini. Semoga kalian bisa mencobanya di rumah masing-masing tentunya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.